Sukarni, 43 tahun warga desa Kenalrejo, Srengat, Blitar ini terpaksa harus berurusan dengan polisi dan meringkuk di balik jeruji besi karena diduga membawa dan mengedarkan uang palsu pecahan 100 ribu. Tersangka yang berprofesi sebagai pedagang kain keliling ini diamankan polisi sesaat setelah berhasil membelanjakan uang palsu untuk membeli tiket pesawat di Bandara Juanda, Surabaya. Ulah nekat tersangka berhasil diketahui polisi setelah karyawan sebuah biro perjalanan umum melaporkan jika menerima uang palsu dari tersangka saat membeli tiket pesawat tujuan Jakarta. Polisi yang melakukan kerjasama dengan petugas keamanan bandara akhirnya berhasil mengamankan tersangka saat hendak naik ke dalam pesawat. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan puluhan lembar uang palsu pecahan 100 ribu senilai lebih dari 8 juta rupiah yang menurut pengakuan tersangka didapat dari seseorang di Jakarta yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tersangka mengaku sudah berhasil membelanjakan beberapa lembar uang palsu itu ke sejumlah pedagang di wilayah Tulung Agung, Kediri, Blitar, dan Sidoarjo. Aksi mengedarkan uang palsu untuk kebutuhan belanja menjelang Lebaran yang dilakukan tersangka ini baru diketahui setelah pihak penerima uang mengecek keaslian uang menggunakan alat deteksi uang palsu secara manual. Ya. Kapan tuh beli tiket ini? Itu tanggal berapa saya? Pesawat apa? Lion, Pak, Lion. Lion ya. Ya. Belinya itu jam berapa? Saya sampai situ jam 10 kurang malam. 10 menit ya, Pak. Sedati berhasil mengungkap kasus pemalsuan atau mengedarkan uang palsu di Bandara Juanda. Untuk pelakunya saudara Sukarni asli dari Srengat, Blitar. Untuk BB yang bisa diamankan sebesar 8 juta 800 dari tangan tersangka. Untuk kepentingan pemeriksaan, saat ini tersangka bersama barang bukti puluhan lembar uang palsu diamankan di Mapolsek Sedati, Sidoarjo. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun sesuai pasal 244 dan 245 KUHP tentang tindak pidana peredaran uang palsu. Dari Sidoarjo, Novem Suendra, Arek TV melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan kami masih mengangkat satu tema, mewaspadai peredaran uang palsu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 031-582-5964. Terakhir tadi saya coba tanya ke Ibu Yosefin, selama ini satu bentuk pengamanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia agar uang kita tidak dipalsukan kan sudah cukup banyak ya Bu ya, tapi toh masih saja ada yang bisa memalsukan. Ini sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk mengamankan uang kita ini, Bu? Baik, jadi di sini kan untuk menanggulangi uang palsu itu ada dua cara. Satunya secara preventif itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara kita selalu berpacu dengan teknologi juga, dengan para pemalsu juga, karena tadi sudah dikatakan bahwa pemalsu pun itu juga selalu meningkatkan kemampuannya untuk membuat uang palsu sebagus mungkin. Okay. Tetapi kalau masyarakat sendiri harus paham seperti paham mengenai siapa sih istri saya, siapa anak saya, dia akan tahu bahwa oh ini bukan anak saya lah. Masyarakat itu saya himbau juga memahami seperti itu dengan uang. Jadi begitu melihat uang, oh ini bukan uang saya, oh ini uang palsu. Jadi itu akan memudahkan. Jadi kita selalu melakukan improve terhadap feature-feature atau tanda pengaman yang ada pada uang. Kalau dilihat dari uang palsu, sebenarnya yang dipalsu itu tidak, pemalsuannya itu tidak bagus. Karena masih bisa dilihat dengan cara tadi diraba, dilihat, diterawang. Tapi kalau sampai masih gitu. Banyak kasus peredaran uang palsu yang beredar dan diterima masyarakat, ini memang karena masyarakatnya kurang teliti ya Bu ya? Betul, jadi saya memang himbau kepada masyarakat supaya memahami betul mengenai uang asli, uang rupiah asli, sehingga bagi mereka sendiri itu tidak dirugikan, dan juga sebenarnya Bank Indonesia dengan adanya uang palsu itu juga dirugikan. Jadi tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan pihak yang lain, sehingga kita semua bisa memberantas pemalsuan. Jadi kalau misalnya setiap orang itu mengetahui uang palsu, maka begitu terima uang palsu kita nggak mau, berarti
lama kelamaan kan yang membuat atau mengedarkan itu akan semakin jera karena tidak ada pasarnya seperti itu kasarnya. Okay. Itu. Untuk fitur yang paling terbaru dari Bank Indonesia untuk pengamanan uang Indonesia ini seperti apa Bu fiturnya? Okay. Jadi mungkin ini ada. Misalnya contoh uang 100.000 di sini ada namanya OVI. Ini kalau kita kita goyangkan di sini ini warnanya akan berubah. Bisa warna. Lebih diperlihatkan di sebelah sini ya Bu ya? Ya, yang di sebelah ini ya. Ini akan okay. berubah kalau kita kalau digoyangkan ada perubahan warna ya, dari warna dari, gold ke silver ya sepertinya. Optical variable ink di sini. Okay. Jadi itu di uang palsu tidak ada. Uang palsu ada, tetapi kalau kita lihat satu warna digoyangkan ya satu warna saja. Kita sapa dulu pemirsa yang ingin bergabung Ibu Yosefin. Halo, selamat malam. Halo? Iya. Bapak David. Oke, terputus sepertinya. Nanti silakan dicoba lagi Pak David untuk menghubungi kami di nomor telepon 0315825954. Saya coba ke Pak Herio. Pak Herio, kalau melihat saat ini juga kemarin pada saat disedati itu kalau Anda melihat keberhasilan penangkapan ini karena memang masyarakat semakin lebih peduli atau bagaimana Pak Herio? Iya. Saya lihat memang uang palsu itu kan beredar pada kasir, juga pada pedagang. Jadi saya lihat memang sudah ada kesadaran dari mereka untuk teliti dan cermat. Nah, seperti itu. Kalau upaya mengantisipasi tadi, selain Pak Harsono menyampaikan ada sosialisasi apa segala macam, tampaknya ada yang ingin bergabung lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan Bapak, siapa di mana? Saya Irwan dari Surabaya. Irwan? Iya. Iya, silakan Pak Irwan. Menurut artikel yang saya baca, Surabaya menjadi kota terbesar dalam peredaran uang palsu. Oke. Okay. Dengan kasus seperti itu, apakah dari Bank Indonesia di Jatim tidak melakukan inovasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas uang palsu? Oke, terima kasih. Itu saja Pak Irwan. Ya. Baik, Pak Irwan di Surabaya ini sempat membaca artikel di mana Surabaya menjadi lokasi peredaran uang palsu yang terbesar, Ibu, di Jawa Timur. Selama ini langkah-langkah kerjasama dari pihak Bank Indonesia dan juga kepolisian seperti apa ini, Bu? Kita pernah melakukan sosialisasi bersama dengan kepolisian. Contohnya waktu di JMP itu ada dengan kepolisian Polres. Polsek Bubutan, kita melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian uang juga. Kemudian kita juga bekerja sama dengan kepolisian dalam pemberantasan uang dengan menjadi saksi ahli apabila kita apabila diminta kepolisian untuk melihat uang itu asli atau bukan. Kemudian juga dengan pihak yang berwajib dengan pengadilan juga kita di sana menjadi saksi ahli juga terhadap itu uang asli, uang palsu. Oke, okay. Ya. Sampai dengan saat ini untuk kasusnya sendiri jika orang menerima uang palsu ini sebaiknya melaporkan ke Bank Indonesia dulu atau langsung ke kepolisian dulu, sebaiknya seperti apa? Kalau memang mereka ragu-ragu untuk ini uang asli atau bukan, bisa melakukan klarifikasi ke Bank Indonesia. Tapi kalau misalnya memang di sana tidak ada perbankan, ya bisa lewat kepolisian. Kalau misalnya dia sudah yakin kepolisian, dia akan minta ke Bank Indonesia apakah itu asli atau bukan. Jadi bisa melewati perbankan-perbankan setempat yang ada di situ, minta klarifikasi apakah ini asli atau bukan. Kalau memang sudah yakin palsu, oleh perbankan akan diteruskan juga ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga akan melakukan klarifikasi apakah ini asli atau tidak. Kalau memang itu asli, uang itu akan kita kembalikan lagi, akan kita ganti yang lebih baru lah maksudnya dengan nominal yang sama. Tapi kalau memang itu palsu, kita akan serahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjutin. Oke. Okay. Tapi kalau masyarakat sudah menjadi korban dan menerima uang palsu itu, apakah nanti uangnya ada pergantian begitu Bu? Kalau uang palsu itu tentunya tidak akan kita ganti. Karena memang Bank Indonesia tidak mengeluarkan uang palsu ya. Jadi kalau semuanya diganti oleh Bank Indonesia,
akan berbondong-bondong orang membuat uang palsu dimintakan pergantian ke Bank Indonesia. Jadi kalau uang palsu memang tidak akan kita ganti, makanya kita menghimbau. Kasusnya akan ditindaklanjuti. Ya, kasusnya akan ditindaklanjuti. Okay. Kemudian kita menghimbau ke masyarakat supaya tidak rugi. Makanya waspadalah terhadap uang palsu dan ciri-ciri keaslian uanglah dikenal dengan baik. Gitu. Berbicara soal kasus-kasus tadi, saya coba tanya ke Pak Heri, sampai dengan saat ini kasusnya sudah seperti apa Pak yang disedati penangkapan? Sedati itu sudah penyidikan, dalam arti sudah dilakukan penangkapan dan juga penahanan. Mungkin untuk nanti diserahkan kejaksaan untuk penuntutan mungkin sekitar bulan-bulan Agustusan. Kalau dari pernyataan dari tersangka, apakah memang dia itu hanya pengedar atau memang dia satu jaringan atau semacam itu Pak? Kalau tersangka bisa membuat alibi apapun. Ya, dia bisa mengatakan dia jual beli di Jakarta, dia bisa mengatakan dia di Blitar, tetapi yang jelas pada saat dia menukar uang atau menggunakan uang, dia menggunakan uang palsu seperti itu. Kalau untuk pasal-pasal yang akan dijeratkan kepada tersangka ini, pasal apa dan ancaman hukumannya sampai berapa? Ancaman hukuman itu 15 tahun penjara. Pada pasal 244 KUHP. Oke, okay, baik. Ya, kemudian dan juga yang paling penting untuk masyarakat, ketika menemukan uang palsu, jangan kemudian dibelikan lagi. Nah, itu ada ancaman pasalnya juga. Jadi kalau misalnya ada uang palsu, ya sudah, dilaporkan ke polisi atau ke BI. Jangan kita gunakan lagi uang palsunya, itu kena pidana juga. Karena justru dia akan jadi pengedar juga. Seperti itu. Baik, nanti pengedar. Kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, bagi Anda yang masih ingin bergabung, Anda silakan menghubungi nomor telepon 031 582 5946 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.